bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Surabaya Pasar Turi, akan melakukan perjalanan naik kereta api Gumarang. Nah, jadi ceritanya nih, beberapa minggu yang lalu kan sempat viral ada kereta makan mewah yang baru saja dimodifikasi di Baleasa Surabaya Gubeng. Kereta makan tersebut mewah banget, mungkin menjadi kereta paling mewah di Indonesia untuk saat ini. Nah, saya dapat info kereta makan tersebut saat ini digunakan pada kereta api Gumarang, relasi Surabaya Pasar Turi, Pasar Senen. Oleh karena itu, saya belain naik Gumarang, cuma pengen mencoba atau mereview kereta makan yang mewah. Penasaran? Simak terus videonya sampai selesai. Buset dah, baru saja opening langsung hujan deras. Wah, untung sempat opening di sana ya. Selesai opening langsung hujan deras. Nah teman-teman, kali ini saya naik kereta api Gumarang di kelas bisnisnya. Karena saya ingin coba kereta makannya saja, jadi trip kali ini tidak jauh-jauh. Saya akan naik kereta api Gumarang ini dari Surabaya Pasar Turi ke Cepu saja. Perjalanan kurang lebih 2 jam dan saya menggunakan tarif khusus. Tarif khusus kelas bisnis di rute Surabaya Pasar Turi Cepu adalah Rp115.000. Nah, mengapa saya sampai Cepu saja? Karena kalau saya terus ke Semarang, itu saya bingung kembalinya dari Semarang ke Surabaya naik apa. Saya pengennya tidak perlu nginep, jadi langsung balik. Dan itu tidak ada jadwal kereta apinya, teman-teman. Nah, kalau saya turun di Cepu, saya bisa langsung balik dengan kereta api Blambangan Express dari Cepu, Surabaya, dan ke Probolinggo, langsung pulang ke rumah. Oleh karena itu, trip kali ini sampai Cepu saja ya. Lagi pula, saya pengen mereview kereta makannya saja. Nah teman-teman, jadi untuk kereta api Gumarang ini ruang tunggunya berada di ruang tunggu eksekutif. Berbeda dengan ruang tunggu yang ada di sebelah sana, itu ruang tunggu khusus kereta kelas ekonomi. Nah di sini lebih bagus ruang tunggunya, ber-AC dan ada empuk-empukannya loh seperti sofa. Nah di sini juga ada ruang tunggu khusus kereta kelas luksuri. Kereta kelas luksuri di Surabaya Pasar Turi ada di kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, kalau kalian yang naik kereta api kelas luksuri bisa nunggu di ruang tunggu khusus kelas luksuri. Oke, saya berada di peron stasiun Surabaya Pasar Turi dan ini dia rangkaian Gumarang dilangsir mundur dan dipersiapkan di jalur 2. Nah, jadi kereta api Gumarang ini melayani 2 kelas, yaitu kelas bisnis dan eksekutif, dan dengan rangkaian panjang. Susunannya ada 9 bisnis, 1 kereta makan, 5 eksekutif, dan 1 pembangkit. Total membawa 16 kereta dalam satu rangkaiannya. Untuk eksekutifnya memakai eksekutif mild steel campuran, ada yang kaca pesawat, ada yang kaca lebar. Dan ini dia kereta makannya yang mewah banget. Wah, ini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman intip. Mewah banget. M100101 dependuk Sidotopo. Baru saja dimodifikasi. Merupakan kereta makan buatan tahun 2001. Namun baru saja dimodifikasi beberapa minggu lalu. Full modifikasi eksterior maupun interior menjadi lebih mewah. Nah, kali ini saya naik di kelas bisnis, bisnis 9. Ini dia bisnisnya. Oke lah, mari kita masuk ke dalam kereta. Bisnis 9. Sebelum kita review kereta makan, mari kita lihat kereta bisnis 9 yang saya naiki bernomor K208021 dipenduk Surabaya Pasar Turi, yang artinya K2 adalah kereta kelas bisnis, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 80 adalah kereta ini dibuat pada tahun 1980. Tuh, mulai dinas
31 Maret 1980. 21 nomor urutnya dan SBI adalah diponya. Kereta ini diasuh oleh Dipo Surabaya Pasar Turi. Seperti ini. Nah, ini dia kereta makan kereta api Gumarang M100101 SDT. M1 adalah kereta makan kelas eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 01 pembuatan tahun 2001. 01 nomor urutnya dan SDT adalah diponya. Kereta ini milik Dipo Sidotopo. Nah, sebelumnya kereta makan ini eksteriornya atau bentuk kacanya tidak seperti ini. Namun setelah dimodif, ini jadi kotak seperti ini loh teman-teman. Jadi kotak dan warna hitam bingkainya. Jadi kalau dilihat-lihat, seperti kereta eksekutif New Image maupun stainless steel untuk bentuk kacanya, modelan kacanya. Wow. Nah, mari kita coba masuk ya. Nah, ini ternyata pakai pintu otomatis teman-teman. Ada tombolnya. Seperti ini. Di sini ada ruang kru. Wah, mewah banget. Ada musola. Lumayan luas dan keren. Mau video sebentar enggak apa-apa? Ya? Wah, seperti ini, teman-teman. Mewah banget. M10101. Kursinya seperti ini. Wah, keren. Nah, kalau dilihat ini tempat duduknya berada pada depan. Ini dari bludru gitu ya, keren, empuk. Ada mejanya di tengah-tengah. Nah, di sini ada figura lokomotif uap, keren banget, 3D bukan lah. Wah. Cuy, keren, ada CCTV. Keren banget. Di sini kalau dihitung ada muat berapa orang ini? 1 2 3 4 sekitar 30 orang, mungkin lebih ya. Nanti saya coba beli makanan di sini ya ketika kereta api sudah mulai berangkat. Oke, sekarang cukup ya. Nanti kesini lagi. Nah, ini keren lur, ada pintu otomatisnya lur. Oke, kereta api Gumarang telah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat pada pukul 15.55. Perjalanan dari Surabaya Pasar Turi ke Cepu nantinya berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, dan stasiun Cepu. Untuk perjalanannya sekitar kurang lebih 2 jam. Jadi ya, saya manfaatkan semaksimal mungkin 2 jam perjalanan ini untuk review di kereta makan. Nah, sebelum itu, mari kita review kelas bisnis di kereta api Gumarang. Saya di bisnis 9, bernomor K208021 dengan kapasitas 64 penumpang. Dengan formasi tempat duduk 22 yang kursinya searah jalannya kereta. Dan ini bisa dibolak-balik ya. Mari kita contohkan, mumpung di depan kosong. Nah, ini bisa dibolak-balik jika rombongan bersama teman atau keluarga. Bisa dimodel ada pada depan seperti ekonomi. Untuk fasilitasnya, di atas ada rak bagasi, ada AC split atau AC rumahan yang jumlahnya ada 6. 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Nah, untuk di sini, di samping, di sini terdapat tatakan meja untuk menaruh botol ataupun HP. Di bawahnya ada colokan listrik untuk mengecas HP ataupun laptop. Ada tas kresek untuk menyimpan sampah. Ada korden, apabila kepanasan, bisa ditutupi dengan ini. Nah, lalu untuk kursi, sama seperti kursi bisnis pada umumnya. Di sini ada armrest untuk pegangan tangan, untuk tempat tangan seperti ini. Lumayan ada empuk-empuknya. Dan di sini kursi saya pas banget dapat kursi yang empuk, teman-teman. Wah, mantap sekali. Dan di depan saya itu AC. Pas AC-nya nyentrong ke saya. Nah, jadi enak gini ya. Kalaupun saya sampai Jakarta pun betah saya ini.
karena pas dapat kursi empuk dan di depannya AC pas. Wah, mantap. Nah, mari kita ke kereta makan. Otomatis lur. Seperti ini. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam kereta makan Kereta Api Kumarang. Kereta makan ini bernomor M100101 Depenu SDT. Baru saja dimodifikasi di Balai Asa Surabaya Gubeng beberapa minggu lalu, tepatnya tanggal 13 April 2023. Tepatnya saat masuk musim mudik lebaran. Jadi kereta makan ini ikut memeriahkan masa mudik lebaran. Infonya, kereta makan yang modelannya seperti ini ada 2 unit. Yang pertama bernomor M109801 Depenu SBI dan yang kedua yang ini M100101 Depenu SDT. Nah, keduanya tersebut berada di Kereta Api Kumarang. Jadi untuk sekarang Kereta Api Kumarang 2 trainset yang dari arah Surabaya maupun dari arah Jakarta Pasar Senen itu sama-sama menggunakan kereta makan mewah seperti ini. Mantap. Semoga saja awet ya. Dan semoga saja kereta makan mewah seperti ini bertambah. Oke, masih ada pengumuman. Oke, mari kita lanjut. Nah, di kereta makan ini kelihatan mewah banget teman-teman, dengan nuansa kayu dan berwarna coklat kuning menjadi nuansa lebih mewah dan elegan. Kursinya juga bagus warna biru dan menggunakan bahan kursi blue true. Keren banget secara pemilihan warna, cakep. Dan ini lampu-lampunya ini loh yang menjadi lebih mewah. Nah, di dalam kereta makan ini terdapat kursi hadap-hadapan yang kalau dihitung totalnya bisa muat 30 orang. Di kereta makan ini juga terdapat ruang operator untuk melakukan pengumuman di dalam kereta. Lalu ada ruang kru, ada ruang musola yang cukup luas, bisa muat 2 orang sebenarnya, tapi hanya tersedia 1 sajadah, jadi bergantian ya. Nah, lalu terdapat restorasi untuk menjual makanan maupun minuman. Nah, yang spesialnya lagi, kereta makan ini menggunakan pintu otomatis teman-teman. Jikala kereta penumpang itu menggunakan pintu manual semua. Bahkan kereta penumpang, kereta eksekutif yang dulunya pintu otomatis itu sekarang kebanyakan dicabut pintu otomatisnya menjadi pintu manual. Akan tetapi kereta makan ini dulunya pintu manual, setelah dimodifikasi menjadi pintu otomatis teman-teman. Keren banget. Tombolnya pun unik, bukan tombol pencetan, akan tetapi tombolnya itu seperti saklar lampu loh. Unik banget. Tapi ya tetap keren karena menggunakan pintu otomatis, dikala kereta penumpang lainnya itu malah menjadi pintu manual. Oh ya teman-teman, kalau diperhatikan pintu otomatis ini tanpa gagang pintu ya. Dengan ditiadakan gagang di pintu otomatis dapat meminimalkan penumpang yang asal tarik pintu. Namun kekurangannya di sini adalah kurangnya informasi kalau pintunya otomatis pakai tombol. Sehingga selama saya di kereta makan, saya nemuin beberapa penumpang yang kebingungan cara membuka pintunya. Ya, semoga saja ditempeli tulisan yang jelas bahwa pintu ini otomatis menggunakan tombol. Oh iya teman-teman, ini ada tirainya loh, bisa ditarik ini. Wah, keren. Kacanya lebar juga ini, bisa leluasa melihat pemandangan. Wow. Nah, teman-teman bisa dilihat detail-detail kecil pada kereta makan ini sangat diperhatikan. Seperti ini mejanya. Ini kelihatannya motif seperti marmer dan bingkai jendelanya ini pakai seperti kayu, teman-teman. Jadi ibaratnya figura foto. Wow. Nah, di ujung sana juga terdapat figura
yang isinya gambar kereta api secara 3D. Gila, bukan lukisan lagi, bukan foto, tapi 3D. Nah, sekarang kita berhenti stasiun Lamongan. Nah, ini detail-detail kecilnya. Meja makannya ini seperti marmer loh, gila. Dan ini, bentuk-bentuk seperti figura gini, bentuk kacanya. Papasan dengan kereta api peti kemas. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ini. Ini apa, kaki mejanya juga diperhatikan loh teman-teman. Bukan sekedar kaki meja, berbentuk lingkaran tipis. Lampu-lampunya juga keren, itu lampu-lampu yang bunder-bunder ini. Wah. Nah, ini dia pesanan saya sudah datang, ayam geprek. Seperti ini isinya. Ada ayam geprek dengan sambal gepreknya dan kemangi, ada timun, ada tahu, tahu isi ya. Wow. Dan ada nasi putih. Ya, seperti ini. Ini di total nasi ayam geprek dan teh premium total harganya Rp53.000. Oke, mari kita makan ayam geprek. Makanan ayam geprek di kereta api merupakan makanan fresh food yang tidak perlu dipanasi di microwave. Nah, untuk ukuran ayam lumayan besar dan rasanya gurih. Dan sambal gepreknya terasa pedas. Dalam paket ayam geprek terdapat tahu isi. Sepertinya baru ini saya nemuin tahu isi di kereta api. Hehehe. Ukuran tahu isinya besar. Isinya terdapat bihun. Untuk rasanya, ya bisa dibilang biasa saja, seperti gorengan di pinggir jalan. Hehehe. Oh ya, sayangnya restorasi kereta api Gumarang tidak ada live cooking yang masakannya dimasak oleh chefnya langsung di dalam kereta. Fasilitas live cooking hanya tersedia di kereta api unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka. Bersilang dengan kereta api Sembrani ya, Sembrani tambahan. Pukul 16.54 kereta api Gumarang tiba di stasiun Babat. Berhenti di sini tidak terlalu lama sepertinya, cuma 2 menit saja langsung berangkat. Nah, kalau kita mau masuk lewat luar ini tombolnya di sini. Tombol luar, tombol dalam. Oh iya, di kereta makan juga terdapat colokan listrik di setiap kursinya. Jadi, buat penumpang yang ingin bekerja dengan laptop ataupun mengecas HP, bisa dilakukan di kereta makan ini. Asli teman-teman, saya masih kagum dengan kereta makan ini. Lihat, lantainya pun diberi corak kayu. Minibar, tempat menjual makanan pun dibikin mewah banget. Corak, hiasan, dan warnanya pas, menjadikan suasana menjadi lebih mewah dan elegan.
Oke teman-teman, mari kita review guncangan dan peredam suara di kereta makan ini. Untuk guncangannya minim, tergolong sangat halus untuk sekelas kereta makan. Lalu untuk peredam suara juga bagus. Suara dari luar bisa diredam dengan baik. Tergolong sangat bagus untuk sekelas kereta makan. Nah lalu untuk AC-nya terasa dingin. Wow. Overall keren banget kereta makan ini. Udah mewah, guncangan, peredam suara, suhu AC juga sangat baik. Oke, pukul 17.27 tiba di stasiun Bojonegoro. Pas maghrib. 17.32 berangkat stasiun Bojonegoro. Oke, barusan kereta api Gumarang telah diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro. Saya pindah ke tempat duduk saya di bisnis 9 nomor 13A. Karena perjalanan saya kali ini kurang setengah jam lagi untuk tiba di stasiun Cepu. Ya menurut saya sudah cukup dan puas mereview kereta makan kereta api Gumarang. Gila keren banget. Dan setengah jam lagi saya turun di stasiun Cepu pada pukul 18:01. Kami hormati kami informasikan saat lagi kereta api Gumarang akan tiba dan berhenti di stasiun Cepu. Bagi Anda yang akan mengakhiri jalan di stasiun Cepu, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bisa Anda ambil kendali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal maupun terbakar dengan cuaca yang baik. Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Alhamdulillah kita telah tiba di stasiun Cepu. Kita turun di sini. Ya memang karena cuma review kereta makan saja ya. Oke, pada pukul 17.59 awal 2 menit kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Cepu dan saya turun di stasiun Cepu. Karena sebentar lagi saya akan pulang dengan kereta api Blambangan Express dari Cepu, Surabaya Pasar Turi lanjut ke Probolinggo, langsung pulang ke rumah saya. Nah, penasaran seperti apa trip kelanjutannya naik kereta api Blambangan Express? Oleh karena itu, subscribe channel ini dan simak juga kelanjutannya. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.